Saya tanya, dari mana? Saya polisi, baru pindahan dari Polres Binjai ke Polsek Simpang Ampat. Mau minjam ambulan ini, Bang? Iya, mau minjam ambulan. Cerita awal pertama sama kawan saya, si Parlin Temunan. Karena saya ke dalam ruangan, menjumpai orang tua saya di tempatan sakit, Om Nami. Gak lama sedikit saya keluar, terus saya tanya, dari mana? Saya polisi, baru pindahan dari Polres Binjai ke Polsek Simpang Ampat. Kita kami ada durasi tak beberapa menit, saya ajak ke belakang. Tapi tetap dia memaksa, mau minjam ambulan mau pakai, karena sudah ada orang ditempelnya, ditembaknya lah di lapangan. TKP di Teluk Dalam. Kecurigaan abang dia bukan polisi dari mana? Begitu saya cerita tentang sedikit masalah-masalah undang-undang masalah hukum, dia macam larilah pembicaraannya, Bang. Terus itu kecurigaan abang? Iya, Bang. Saya kecuriga, Pak. Bukan aparat ini. Ya, terima kasih. Jadi, dengan adanya video yang diviralkan melalui akun media sosial Facebook oleh salah satu masyarakat di wilayah Polsek Simpang 4. Jadi setelah kita lakukan pengecekan, ternyata yang diduga sebagai pelaku itu yang bernama si Irfan, setelah kita lakukan pengecekan tidak ada, tidak terdaftar di Polsek Simpang 4. Karena anggota kita tidak ada yang bernama Irfan. Ya. Untuk himbauannya sendiri, Pak Kanit? Jadi saya selaku Kadis Reskrim Polsek Simpang 4 menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polsek Simpang 4 agar berhati-hati karena ini sudah mendekati hari raya sehingga mungkin masyarakat banyak kebutuhan sehingga ada sebagian masyarakat yang mungkin menghalalkan berbagai cara untuk mengais rezeki sehingga masyarakat jangan sampai menjadi korban harus